Setiap manusia pasti merasa sayang. Sebelum lambat Jayu. Ada banyak kerja lah. Alah sayang, Nadi tak masak lagi ni. Sayang, you masak Maggi ke? Ataupun you order? Order? Lagi? Sayang, dah seminggu tau kita makan order je. Bi, you faham-faham lah sikit. I kan busy. Yalah, busy sampai baju you ni semua, I juga yang kena basuh. Eh, baru turun sikit dah bising. Sikit you kata? Sayang, minggu ni je dah 4 kali tau I basuh baju you. Oh, ungkit. Selama ni, you kerja, you penat, I yang buat, ada yang ungkit? Ada juga. Bila? Yelah, selalu kalau I balik kerja, I penat, apa you selalu cakap dengan I? You ingat? Ingat you suruh je yang penat. Cik. You nak balas dendam ni? Lah sayang, kesipulah pula. Dah. Ni baju, you pergi lipat. Okay? Eh, you lah lipat. You lipatlah, nak pergi masak Maggi. Sakit kaki ni. Ungkit mengungkit ni ada kena mengena dengan isu maaf memaafkan. Itu berkait rapat. Okay. Ianya timbul, orang kata terutamanya di kalangan wanita. Ada kalanya di kalangan lelaki pun sama. Dia begini tau. Dia ada kena-mena pula dengan dendam. Dendam ni pula ada kena-mena pula dengan simpan-menyimpan. Tapi akhirnya isunya juga tentang yang saya katakan awal tadi, maaf-memaafkan. Ada kalanya bila isu-isu tertentu timbul dalam rumah tangga. Ada kalanya sebelum rumah tangga pun. Di antara mereka berdua tu. Tak dibualkan, tidak dipohon maaf. Dua-dua di ego. Dua-dua kata, okay apa, aku betul apa kan. Jadi tak cakap dan juga tidak mohon maaf. Kemudian dua-dua simpan. Hubungan masih terus berjalan. Tapi episod-episod tertentu dalam hubungan mereka tu berlaku letupan-letupan tertentu. Mereka tu istilah Inggerisnya, they just sweep things under the carpet. Caranya untuk selesaikan ini adalah untuk dua-dua duduk, saling maaf, memaafkan, mengaku. Jangan tak mengaku. Yang kata keep score tu kan. Apa score je keep? Score tak mengakulah. Itu je. Tapi bila mereka sama-sama mengaku, okay, score-score tu dah tak ada lagi. Setiap